Beginilah kondisi dermaga di SK7 Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Tancap Timur, yang mengalami rusak berat akibat ditabrak tekbut yang menarik tongkang bermuatan batu bara pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Tekbut dengan nama Lambung Johan Jaya 112 yang menarik tongkang dengan nama Lambung Kapuas Jaya 3112 tersebut diduga tidak bisa mengendalikan laju kapal karena pada saat kejadian kondisi air tengah pasang besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, laka air ini ditangani oleh Direktorat Polairut Polda Jambi dibantu personel Polsek Berbak beserta Babinsa Desa Rantau Makmur dan Angkatan Laut Kelurahan Simpang yang melaksanakan pengamanan di Dermaga Desa Rantau Makmur. Agus Rasau, Jambi TV.